Halo teman-teman, kembali ke channel gua Fadil Gamers. Oke guys, hari ini gua akan mentutorialkan cara mengatasi video format tidak didukung ya oleh Game Master. Seperti ini ya guys, oke. Tidak didukung guys, tidak didukung oleh Game Master. Oke guys, sebelum kita mulai tutorialnya, kalian jangan lupa subscribe dan like videoku ini ya guys. Kita bantu channel ini mencapai 1000 subscriber ya. Oke, langsung aja let's go. Langkah pertama adalah kalian download Video Confessor. Aplikasinya sudah gua taruh di link deskripsi ya guys. Aplikasi ini juga ada di Play Store, tapi itu enggak premium. Kalau gua yang taruh link deskripsi itu premium ya guys. Nanti dua-duanya gua taruh di Play Store sama ini aplikasi yang mod. Langkah kedua adalah kalian pencet Video Confessor. Kita pilih video yang tidak didukung, terus kita pencet tanda panah yang ke kanan itu ya guys. Terus kalian pencet Android guys, dan kalian pencet tanda panah yang ke kanan lagi. Terus kalian pencet tanda panah ke kanan lagi ya guys. Setelah itu kita tunggu kayaknya cuman 1 menitan atau 5 menit sampai 5 menitan ya guys. Oke, kita tunggu ya guys. Setelah selesai kalian pergi ke Game Master lagi ya guys. Oke, sekarang kita lihat hasilnya guys. Apakah masih tidak didukung? Oke, sudah didukung ya guys. Oke, bagus. Kalian nanti tinggal coba sendiri ya guys. Nanti aplikasinya sudah gue taruh di link deskripsi ya guys. Itu gue akan taruh dua link ya guys. Satu link di Play Store kalau kalian nggak mau premium. Link kedua adalah link yang mod, aplikasinya mod, Video Confessor mod ya guys. Nanti kalian cuman download aja. Oke, dadah, goodbye. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.